Selain penyertaan pemain-pemain ternama badminton dunia dengan misi masing-masing mengumpul mata kelayakan sukan Olimpik Paris 2024, perkara utama yang boleh diperkatakan adalah sambutan hebat pemeriah badminton di Aziat Arena jelas menambahkan lagi kemeriahan suasana saingan Masters Malaysia 2023. Berbanding edisi lalu dan suasana tahun ini, ianya cukup berbeza dan ini diakui sendiri wartawan di lokasi Shakira Zulkifli. Kita ikuti laporan yang disediakan. Nyata di luar dugaan, edisi ke-14 Masters Malaysia, sambutan yang diberikan peminat berbanding musim lalu yang dianjurkan hanya seminggu selepas kejohanan terbuka Malaysia tamat. Kemeriahan dirasai sejak semalam ketika berlangsungnya peringkat suku akhir, ditambah dengan pencapaian pemain-pemain negara yang agak baik kali ini. Buktinya hari ini ketika saingan memasuki hujung minggu, semakin ramai peminat yang hadir sekalipun kejohanan ini jauh lebih rendah berbanding terbuka Malaysia Januari lalu. Compared to this year surprisingly the sambutan sangat-sangat meriah walaupun tak mungkin tak seperti PMO 22 tapi masih memberangsangkan bagi sokongan. Dan sebagai menghargai sambutan penonton, sesi meet and greet bersama pemain kebangsaan dan luar negara juga telah diadakan hampir setiap hari sejak Selasa lalu. Saya rasa lagi meriahlah sebab perkembangan badminton dan para peminatnya berbandingkan tahun lepas. Macam tahun ni selepas kita mendapat world champion pertama dari Chia Surf pada tahun lepas. Jadi para peminat kita boleh cakap makin bertambah. Di sebalik keterujaan dengan kehadiran jago-jago utama badminton dunia, peminat tanah air juga sentiasa memastikan sokongan mereka tetap memberi impak kepada wakil negara. Tentunya lebih membanggakan apabila beberapa wakil negara dapat berada di fasa separuh akhir dan akhir. Sekaligus memberi erti kehadiran mereka memenuhi Aziata Arena cukup berbaloi dan memberi makna tersendiri buat pemain-pemain negara. Sebagai seorang peminat, saya gembira sebab kali ini Peli Tina dapat muncul ke semifinal di home tournament kita. Dan yang paling mengejutkan sekali ialah bergu muda kita, Mawei Chong Tikai Yun, dapat mara ke semifinal. Selepas 6 tahun, kali ini rakyat Malaysia akhirnya dapat menyaksikan wakil negara di pentas final kejohanan Masters Malaysia. Sudah pasti lebih ramai penyokong yang teruja dan bersemangat untuk memenuhi Stadium Aziata Arena esok. Sokongan dan laungan dari ribuan penyokong sangat bermakna dan diperlukan oleh pemain-pemain negara untuk mengembalikan juara tuan rumah selepas kali terakhir dimenangi oleh bergu campuran Tan Kiam Meng Lai Pei Jin. Shakira Zulkifli, Sukan TV3. Woo!